Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, sahabatku, subscriberku, sapuli di channel dimanapun kalian berada. Semoga kita bertemu pada malam hari ini, dipertemukan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saudara, di mana pada kesempatan malam hari ini, yang mana saya menemukan titik terang daripada preman yang semalam katanya ada sebuah dukun yang mereka disuruh oleh dukun tersebut. Saya yakin dukun tersebut tidak asal sembarang menyuruh kalau tidak ada alasan tertentu. Jadi saudara, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa melihat bagaimana fenomena daripada tujuh tersebut lalu. Tapi saya tadi sudah menerawang saudara. Malam hari ini kayaknya insya Allah ya Dini, tapi kita harus melalui sebuah rintangan. Apakah ada preman, apakah ada siapa di situ saudara, karena saya sudah melihat dari sini. Baiklah saudara, sebelum daripada itu kita sebaiknya bersolawat terlebih dahulu. Semoga dengan bersolawat insya Allah kita semua daripada umat Nabi Muhammad SAW mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita tetap melantunkan doa alaikum satun saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun ubtafi biha harol waba'il hatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa fatima. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, semoga engkau permudahkan ya Allah ya Rabbi. Jadi saudara, kenapa saya menemukan tempat ini? Karena di tempat inilah saudara saya melihat sangat lantang, dan sedikit penerawangan saya bisa terbaca sedikit ya, tidak sepenuhnya, sehingga saya harus butuh usaha juga, tidak mengutamakan penerawangan saudara. Jadi Din, kamu lihat kayak ada lampu Din ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di situ ada orang. Ada orang sedang bertapa atau gimana ya? Din, kamu mata kamu tetap melihat kalau ada yang melalu lalang di atas langit. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak sedang melakukan apa Pak di sini Pak? Jangan tanya-tanya. Allahu Akbar. Ini urusan saya. Saya cuma sekedar menanyakan apa tujuan Bapak di sini Pak. Jangan banyak tanya. Kalau saya enggak bertanya, bagaimana saya mau lewat Pak? Saya sudah 2 hari Pak melalu lalang di sini sampai menemukan preman, dan sekarang Bapak lagi yang menghalang saya. Sebenarnya Bapak ini siapa? Anda dari mana? Kalau saya Pak, ada. Saya tidak bisa mengatakan saya dari mana. Saya cuma bertanya kepada Bapak, Bapak siapa dan Bapak. Terus tujuannya Anda sini ngapain? Saya cuma ingin melihat, ada sesuatu yang saya ingin lihat Pak. Apa itu? Ya, sesuatu lah Pak yang saya tidak bisa ceritakan. Lalu Bapak sedang apa di sini? Ini tempat saya. Terserah saya mau apa. Oh, ini tempat Bapak? Iya. Kemarin preman mengaku tempatnya. Apa ya, itu anak buah saya. Oh, berarti benar.
Tapi saudara, beliau ini kayaknya bukan dukun yang kita maksud, tapi kayaknya bagian dari ante-antenya ini. Baiklah Pak, sekarang tujuan Bapak ketika tahu saya kesini apa? Dan Bapak ingin melakukan apa? Saya akan menghalangi kalian. Silakan Pak, kalau Bapak ingin menghalangi. Karena kalau Bapak belum pernah mencoba bagaimana kekuatan saya, maka saya tidak akan pernah mundur Pak. Bisa. Oke. Anda mau menjajal saya? Sampai kapanpun saya akan jajal Bapak. Silakan. Hati-hati Din ya. Hati-hati Din ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Din, pegang Din, HP ini. Cuma segitu. Din, kamu jangan lupa lihat kiri kanan Din. Ini lagi, kita hadapi dulu. Bismillah. Yes. Hebat juga kalian ya. Baiklah. Allah wassalam. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ternyata beliau masih kuat, saudara. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Saudara, dia telah muntah darah, tetapi pasukan goibnya kuat banget. Heran saya, udah berapa malam tidak ada bintang, saudara. Ini luar biasa dukunnya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Bagaimana? Hah? Masih juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hak Kakang Barat Budi Suci, Kakang Kawadari, petikan dari putih kembang cangkok jayaku, semua aku nyuwun pitulung malah jeneng sekerok sekabeh. Allahumma gemali gini hujan turun di jabuk ini bumi lanjut di jabuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Din, 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 Din. Lihat gak tadi, Din? Allah Akbar. Lihat nggak Din tadi Din? Iya bang. Berarti saudara, kemana kamu? Hah? Tobat tidak? Hah? Ya, tidak. Tobat. Allahu Akbar. Ya Allah. Oh, ya Allah. Aduh Din. Arah sana ya? Iya bang. Alhamdulillah kita melihatnya saudara. Allah Akbar serangannya ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah.
Kelihatan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Mbah? Tobat tidak Mbah? Tobat. Tobat juga? Tobat. Ampun. Hah? Ampun. Tadi kamu sok kuat ya? Mampus lo. Ampun Bang, ampun. Ampun? Ampun Bang. Tadi kamu kuat banget Bang. Ampun Bang. Hah? Ampun Bang. Tadi kamu sok kuat Bang. Hah? Sekarang saya mau tanya sama Abang. Sebetulnya kamu ini siapa Bang? Saya manggil Abang, Abah atau siapa sebetulnya? Tapi kamu ini dukun kan? Iya Bang, saya dukun Bang. Kamu dukun, kenapa kamu jaga daerah sini? Saya pengen tahu alasannya. Saya cuma disuruh Bang. Yang nyuruh kamu siapa? Mbak Bang. Guru saya itu. Guru kamu? Iya. Alasan kamu disuruh jaga di sini kenapa sebetulnya Bang? Saya untuk menghalangi. Menghalangi siapa? Menghalangi orang yang ingin melihat sesuatu Bang. Berarti alasan kamu menyewa preman untuk jaga di sini itulah alasannya? Iya Bang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah saudara, alhamdulillah setelah saya kalahkan Mbah. Nama kamu siapa? Marijan Bang. Mbah Marija? Iya. Alhamdulillah saya bisa mengalahkan Mbah Marija ini. Setelah itu langsung keluar ya Din ya? Iya Bang. Berarti gurunya di arah sana? Iya Bang. Saya pengen tahu di mana guru kamu? Oh, ya udah. Bismillah. Udah, saya duduk. Benar-benar, duduk. Oh, tarik nafas baik-baik. Saya pengen tanya, di mana guru Anda? Bisa kamu kasih? Bisa melihat Bang. Maksudnya gimana? Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Saya nggak bisa ngasih tahu. Nggak bisa ngasih tahu? Iya Bang. Allah. Mau kasih tahu tidak? Guru kamu telah banyak mencuri janin. Guru kamu telah banyak membuat orang sedih, susah. Guru kamu telah banyak membuat semua orang menjadi kacau. Ampun Bang, maaf Bang. Hubungan mereka pisah gara-gara rahimnya telah diambil. Kandungannya telah diambil. Sampai suaminya mengatakan bahwasan itu digugurkan. Suaminya mengatakan bahwasan itu sengaja. Sampai suaminya tidak bisa memberikan keturunan lagi. Itulah kalian. Saya mau tanya di mana gurunya? Maaf Bang. Nggak bisa ngasih tahu Bang. Masih tetap nggak bisa kasih tahu. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa salim. Allahu Akbar. Ampun Bang. Hah? Kamu minta ampun tapi kamu tidak memberitahu ini gimana Bang? Ampun. Minta ampun tapi tidak bisa memberitahu. Sekarang saya tanya sekali lagi untuk memberikan kesempatan kepada Anda. Wahai engkau dukun, engkau telah dibutakan oleh iblis. Saya pengen tanya, di mana guru Anda? Saya nggak bisa tahu, Bang. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu? Guru saya dulu sering berpindah-pindah, Bang. Berpindah-pindah? Iya. Kamu tidak memberitahu karena menutupinya, apa karena memang dia berpindah-pindah? Tolong berikan kepastian, saya jelas. Saya tahu, Bang. Saya sering berpindah-pindah, Bang. Dari tempat lain ke tempat lain, Bang. Siapa itu gurunya? Majanin, Bang. Maksudnya gimana? Ampun, Bang. Iya, saya mau tanya di mana guru Anda? Ampun, Bang. Ampun, Bang. Saya nggak tahu juga, Bang. Sekali lagi saya tanya pada Anda, di mana guru Anda? Siapa nama guru Anda? Ampun, Bang. Allahu Akbar, saudara. Luar biasa pengaruh ilmu. Sampai untuk melihat sesuatu tadi aja dinya. Saya langsung mengeluarkan darah, saudara. Luar biasa memang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi tugas guru saya untuk jaga di sini, Bang. Menutupi semua ini? Iya, Bang. Melancarkan aksi-aksi dia? Betul? Betul, Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak siapa namanya? Marija? Iya. Mbak Marija? Iya. Astagfirullahaladzim, Mbah Marija.
Sekarang saya tanya, siap untuk bertobat Mbah Marija? Siap bertobat atau tidak? Apa itu bang, tobat bang? Astagfirullah. Saya tobat bang. Allahu Akbar Mbah Marija, wallahu alam, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tobat itu kembali kepada asal kita, di mana kita diciptakan adalah orang-orang yang sudah suci. Saya tanya kepada Mbah Marija sebelumnya, Mbah Marija ini agamanya apa? Saya enggak tahu juga bang. Allahu Akbar saudara. Saya dari kecil dibesarkan oleh mbah saya. Begitu? Iya. Allahu Akbar saudara. Beliau dari kecil dibesarkan oleh gurunya. Saya pengen tahu, kesaktian guru Anda itu bagaimana? Enggak tahu juga bang. Yang kamu ketahui? Mas sedikit bang, saya tahu. Iya, apa yang kamu tahu sedikit itu apa? Kehebatan yang dia miliki? Cuma dia ngasih ini aja bang. Ngasih cincin? Iya bang. Allahu Akbar. Oh, ternyata saudara ini cincin untuk menghilang. Saya mau tanya di mana guru sekali lagi? Saya enggak tahu lagi bang. Enggak tahu ya? Iya. Alasan kamu enggak tahu tuh kenapa? Guru saya tuh sering berpindah-pindah bang. Oh, ya saudara, saya sudah menduga memang beliau ini berpindah-pindah. Tetapi kamu sejak jaga di sini tuh, sejak kapan kamu menjaga di daerah sini bang? Udah lama bang. Udah lama? Iya. Kamu tahu guru kamu sering mencuri kandungan, iya? Enggak tahu bang. Alah, enggak usah bohong. Tahu enggak? Enggak tahu bang. Terus kamu menutupi apa di atas? Enggak ada bang. Yang kamu tutup itu adalah 7 kan? Astagfirullahaladzim saudara. Dia ada oleng. Ilmunya sudah saya tarik. Yaudah baiklah Mbak Mija. Kamu bertobat ya? Iya bang. Tadi arahnya ke sana Dina. Berarti di sana ya? Yaudah Mbah Mija, duduk Mbah Mija. Duduk Mbah Mija. Duduk-duduk saja di situ. Duduk saja. Sekarang kamu ikuti apa kata saya. Lillahi ta'ala kamu ingin bertobat. Iya bang. Kamu sungguh-sungguh ingin belajar agama yang benar. Benar bang. Kamu ingin masuk agama Islam. Siap. Siap bang. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi, bersaksi. Tiada Tuhan, Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi, dan aku bersaksi. Nabi Muhammad adalah, adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi sekarang sudah Islam bah. Mbah Marija, saudara beliau dibuat oleh gurunya yang sering mencuri kandungan tersebut. Dan beliau ini sebetulnya saudara bukan anak kandungnya ini, hasil ya. Dari janin curian juga ya, ini hasil dari janin curian saudara. Dan beliau dibesarkan sudah tidak paham dengan sesuatu hal yang kebenaran, buta sampai beliau mengikuti apa yang sudah diajarkan mbah gurunya. Betul ya? Ya udah, alhamdulillah di sini kita sudah tahu dan kita tidak memaksa saudara karena memang beliau sudah benar-benar tidak tahu. Dan saya yakin dia cuma sekedar menjaga dan menutupi apa sudah menjadi perintah. Karena dia janin yang sudah diperintah isi otaknya itu adalah apa yang telah dibisikkan oleh gurunya, dia ikuti. Mbak Marija, ya, bagaimana perasaannya sekarang? Lega, bang. Lega? Ya, bang. Alhamdulillah. Sekarang Mbak Marija, silakan pulang. Ya. Ya, bang. Nanti saya ingin berjumpa, boleh? Boleh bang. Siang hari boleh saya ingin berjumpa? Boleh bang. Berkomunikasi dengan baik? Iya boleh bang. Kegiatannya apa boleh? Boleh bang. Alhamdulillah. Bagaimana ya Dina? Kita tinggalkan saja, dia lagi sakit. Bisa? Bisa bang. Bisa, bang. Yakin? Yakin yakin. Apa ikut saya aja? Masa sama pulang aja bang. Pulang ya? Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak Marija, hati-hati ya. Iya, iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kekuatan daripada Mbah Marija Allah. Ketika beliau berbohong, maka beliau akan dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Bagus deh. Ini antik. Jadi di dalam ini ada menyan. Dibakar. Jadi saudara, tadi arah sana ya? Alhamdulillah saudara, waktunya kita mencari keberadaan di arah sana, berarti mereka gurunya ada di sana. Alhamdulillah saudara, akhirnya kita bisa menemukan titik terang, dan insya Allah titik terang itu akan mempertemukan kepada gurunya atau biang kerok dari yang sering mencuri kandungan hamil. Maksudnya orang hamil. Mencuri. Ya Allah, maksudnya janin lah gitu. Allahu Akbar. Jadi saudara, alhamdulillah. Ini kita bawa aja din, bagus din. Sampai di sini aja saudara, tinggal kita ikuti. Semoga kita bisa menemukan gurunya. Ya Allah, saya sempat muntah darah din ketika melihat itu. Allahu Akbar. Makanya saudara, kalau melihat sesosok apapun yang melintas, itu kalian harus cepat-cepat menunjuk. Katanya ya. Abang begitu. Yaudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.